Lapangan Banteng, kebetulan hari ini hari Minggu, jadi kita olahraga dulu ke Lapangan Banteng, ada yang bawa sepeda. Yeay. Terus sisanya jalan dan bawa raket bulu tangkis. So, ya. Nah. Ya. Ini kan masa pandemi ya. Jadi kita tetap harus hati-hati. Kita jalan juga harus tetap mematuhi semua protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah harus memakai masker. Gitu. Jadi kalau di rumah terus juga kan bosan ya. Kita juga kan harus berolahraga. Jadi here we are going to Taman Lapangan Banteng. Kita duduk di sini. Melalui pintu selatan. Pintu selatan itu letaknya di seberang Hotel Borobudur ya? Iya. Di seberang Hotel Borobudur. Jadi bukan di sini. Kita salah. Ya. Yuk, jadi kita harus jalan lagi. Ya, kita harus jalan. Ayo, wait. Dan di sini juga ada peraturan kalau untuk umur yang 9 tahun ke bawah enggak boleh masuk. Untung aja nih dua anak bocah ini. Untuk lagi mana? Sudah di atas 9 tahun. Ada suara burung, masih nggak tahu burung apa. Kita kan udah sampai nih ke depan taman Lapangan Banteng, tapi ternyata nggak bisa masuknya itu karena katanya sudah melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan. Nah, jadi karena ini mungkin weekend, nah ini penuh gitu, jadi katanya kapasitasnya hanya untuk 200 orang gitu, jadi kita nggak bisa masuk. Nah, kita lihat aja dari luar ya. Di sini aja deh.